Assalamualaikum sahabat Kucing Bandung. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk memberikan makanan kucing jalanan. Dan ini penampakan toko kami. Mohon doanya ya sahabat semua, agar jualan kami laris manis dan tidak ketinggalan ada untuk memberikan makanan mana? Kucing jalanan juga. Anaknya mana? Di atas. Ayo, mana anaknya? Mana anaknya? Di sini saya sudah berada di tempat yang biasa saya datangin tiap malam, yaitu anaknya si Bunga yang masih kecil-kecil, yang masih perlu makanan yang cukup. Aku tadi sedikit panik karena gak melihat mereka. Ternyata mereka itu lagi pada tidur di kolong meja ini. Makan sini daripada tidur ya. Alhamdulillah. Ayo, keadaan mereka semakin membaik, matanya juga sudah enggak begitu kotor, dan malam ini akan saya bersihkan kembali. Nih. Tentunya setelah mereka kenyang, sini. Tapi malam ini mereka enggak begitu kelaparan sepertinya. Aku tadi melihat sempat ada sisa-sisa makanan. Sepertinya mereka ada yang ngasih makan juga tadi sore. Makanya mereka nggak begitu kelaparan. Malah ada salah satu yang nggak makan sama sekali. Sepertinya anak yang ketiga itu tuh yang sudah merasa kenyang, mungkin dia udah kenyang, makanya dia memilih diam dan tidur terus sepertinya dia. Di sini aku mulai membersihkan mata-matanya. Maaf ya, enggak ke shooting semua. Ya, kita bersihkan matanya. Ini semua udah pada bersih matanya ya, empat-empatnya sobat. Matanya udah bersih ya. Nih.
rumahnya mereka. Matanya sudah bersih, perutnya sudah kenyang. Mereka mulai bermain-main lagi. Rasa ngantuknya sudah hilang, kecuali yang satu ini yang kayaknya ngantuk berat. Ini induknya yang kemarin aku kasih nama Bunga. Mereka semua anak kucing yang sangat aktif dan lucu. Bukan tak ingin kami mengadopsi mereka, tapi tempatnya ini yang belum ada sobat. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan kami mempunyai tempat yang lebih luas khusus untuk kucing, tentunya dengan kucing-kucing liar, dengan kucing-kucing yang sakit. Dan kami suatu saat nanti mungkin akan merawatnya. Tujuan kami membuat channel ini untuk kegiatan ibadah dan untuk kegiatan beramal sobat. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk lingkungan dan makhluk hidup yang lainnya. Jangan pos ini. Sini, terus, ayo makan. Udah. Udah. Saya memberikan makanan kucing, bertemu di jalan juga, cuma kadang nggak saya videokan. Ini. Ngasih, kadang langsung pergi begitu. Ya, saya videokan, soalnya saya berburu dengan waktu. Kan udah tadi. Induk kucing ini gak rela kayaknya makanan kucingnya diserahkan ke kucing yang lainnya. Kasian. Oke. Nih.
Dan ini kucing yang berada di rumah kami, semua hasil dari rescue dari jalanan. Waktu itu mereka semua pada kecil-kecil, sekarang udah mulai besar. Oke sahabat, video ini saya akhiri. Semoga Anda semua terhibur.